tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Oleh karenanya, semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, menyampaikan Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia. Setialah selalu kepada bangsa dan rakyat Indonesia, setialah selalu kepada Merah Putih. Saya mengajak Perwira Pertiwi untuk terus memberikan pengabdian terbaik kita semua, agar suatu saat sejarah akan mencatat kita semua sebagai pahlawan-pahlawan, pejuang ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi bagi bangsa Indonesia. Hari Pahlawan untuk perwira, terutama untuk saya sendiri, adalah harus dimaknai dengan kerja keras, dengan pikiran jernih, dengan kejujuran untuk memaksimalkan tugas Pertamina menjaga energi di Indonesia. Perwira Pertamina harus benar-benar melihat ke bawah dan membantu kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat, utamanya tentang subsidi dan juga untuk pengendalian dan pengembangan wilayah jaringan energi di Indonesia. Hari Pahlawan 10 November ini memberikan kesan dan juga semangat yang luar biasa untuk saya secara pribadi dan juga Pertamina serta tentunya Pertamina Patraniaga. Seperti semangat kami, energizing your journey, yaitu memberikan energi di setiap perjalanan, itu merupakan upaya tanpa henti selalu mendampingi masyarakat Indonesia dan memberikan energi di setiap perjalanan. Kami dari seluruh perwira Pertamina mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Dengan semangat Hari Pahlawan, kita selalu mendampingi masyarakat dan memberi energi di setiap perjalanan. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Pertamina, jaya!